perbatasan timur sama Selat Jawa. Nama saya Muhammad Fatir, asal dari Manggulon, Lamasari, Jawa. Saya sangat senang belajar di sini karena berkat pondok ini mental saya terlatih. Yang dulunya saya pemalu, sekarang terasa lebih pede daripada sebelumnya. Al-Holili adalah pondok bernuansa salafi yang baik dan menyenangkan. Al-Holili adalah tempat yang mudah untuk belajar. Setelah bisa membaca Al-Quran, kita melanjutkan ke kelas Barakoh. Di kelas ini, kita dilatih membaca dan memahami kitab. Mun wa inna ma yakunu fi dhabi wal fitati wal makumati. Barang iba itu hukumnya haram, potensi riba hanya ada. Dengan menggunakan kitab Kutubul Manan, Al-Fatakrib, dan kitab Al-Fatih. Semua itu adalah kitab dasar untuk cepat membaca dan memahami kitab. Nah, setelah bisa baca kitab, kita bisa melanjutkan ke kelas Fikis maupun ke kelas Sabilul Jannah. Fikis adalah kitab dasar yang mengupas fikih-fikih dasar yang sangat cocok untuk pemula. Sedangkan Sabilul Jannah adalah kitab yang membahas tentang dasar-dasar ilmu tauhid, ilmu fikih, dan tasawuf. Kitab Sabilul Jannah adalah kitab yang standar, tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah untuk dipelajari. Juga ada program ekstra seperti yang tadi suara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebagai tim kontra, sangat tidak setuju. Jawaban Anda adalah jawaban yang tidak masuk akal. Jawaban Anda adalah jawaban bodoh. Di pembahasan yang terakhir adalah tiga. Yang pertama, Idahiyah. Yang kedua, Nabawiyah. Yang ketiga, Syam. Bagaimana menjadi penjahit yang profesional. Kami juga belajar tentang budidaya ikan lele yang ini. Budidaya pangan.